الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإقرار به وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله وجل الشكر استنجزنا إلى مجد وكثير الله جل وعلا يا طلب الفرمان وإطاعه نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan kalau kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah dan sekalian, la tahsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalum kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul dan bertemu di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini, yang mana kita memohon kepada-Nya agar memasukkan kita dari hamba-hamba yang Ia kecualikan di dalam firman-Nya yang berbunyi ala tahidda yawma ini ta'atun li ma'atin hadudun illa muttaqin. Seluruh orang yang saling cinta mencintai kasih mengasihi di dunia ini, mereka semua di pada hari kiamat telah akan saling bersuara. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Orang-orang yang mereka saling mengajak kepada maaf dan saling mencegah dari yang mungkar. Dan atas dasar itulah kita berkumpul, bertemu dan bersaudara. Allah berfirman dalam surat At-Taubah wal mu'minuna wal mu'minat ta'ahum awliya'ta ya'muna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu awliya', mereka saling menuntut sesama mereka, mereka saling membimbing, mereka saling berwajibitas sesama mereka. Apa ciri mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang mungkar. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar memasukkan kita dari golongan yang Ia firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dengan sanad yang dihasankan oleh Imam Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutabadhilin fiyya. Sungguh telah pasti kecintaanku kepada hamba-hambaku yang mereka saling cinta mencintai sesama mereka karena mereka saling duduk sesama mereka karena. Dan itu yang kita memohon kepada Allah, karena tidak ada uang yang akan dibagi-bagikan di sini, tidak ada pula jabatan yang akan diberikan, tidak ada pula keuntungan-keuntungan duniawiyah lainnya yang akan diberikan kepada audien malam hari ini. Insyaallah taala semuanya datang karena Allah Jalla wa Ala ingin mendengar lantunan-lantunan ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketua ulama salaf agar bertambah ilmu, iman dan amalannya sehingga senantiasa terbimbing di jalan Allah Jalla wa Ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah yang disebut dengan hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, sungguh telah pasti kecintaanku untuk hamba-hambaku yang mereka saling cinta mencintai sesama mereka, wal mutajalisina fiyya, mereka saling duduk sesama mereka karena. Masyaallah, sebagian besar di antara kita mungkin tidak saling kenal, ya, tidak saling kenal, dan semuanya datang berkumpul bertemu karena Allah Jalla wa Ala, karena agama Allah Jalla wa Ala. Maka berita gembira dari hadis qudsi ini, Allah menyatakan pasti kecintaanku untuk mereka, wal mutazawirina fiyya, mereka orang-orang yang saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena, wal mutabadhilina fiyya, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan saya melihat masya Allah sebagian ikhwan wal akhwat, teman-teman datang dengan sepeda motor, ada yang berjalan kaki di bawah hujan, dan sebagainya lagi datang dengan kondisi yang dengan lisan nulhalnya dia menyatakan agar adik-adiknya
yang masih jomblo dan single agar segera menikah, di mana dia datang berdua di bawah payung dengan hujan yang cukup deras. Masya Allah. Maka saya berikan berita gembira dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, dia keluar dari rumahnya tulus niatnya untuk menuntut ilmu agama. Hatinya bersih dari tujuan-tujuan jelek, dari tujuan-tujuan buruk. Dia keluar mengeluarkan hartanya, mengorbankan waktunya dan kesehatannya untuk menuntut ilmu agama. Maka kata Nabi SAW, orang yang seperti itu tujuan ketika dia berangkat dari rumahnya, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sungguh tidak ada jalan yang lebih sulit, yang lebih mahal, yang lebih payah, yang lebih susah selain daripada jalan menuju surga. Jalan, apabila jalan menuju surga saja Allah mudahkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama, apalagi jalan menuju pernikahan. Maka selalu harapan kami buat adik-adik kami masih single dan jomblo mulia, agar jangan pernah pesimis dari yang ramanya jodoh, ya. Walaupun mungkin dengan kondisi hanya satu sarung yang dipakai untuk berbulan-bulan, enggak ada uang, ya. Saking miskinnya, satu sarung untuk satu tahun. Jangan pernah pesimis. Apabila jalan menuju surga saja itu Allah mudahkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama, apalagi jalan menuju pernikahan, menuju jodoh, pasangan hidup. Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat 'alaihim sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Demi Allah, ketenangan ilahi yang ada di majlis ilmu agama tidak dapat dibeli dengan dunia beserta isinya. Sampai-sampai Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, seorang ulama di masa Imam Syafi'i, beliau menyatakan, "Law 'alimal muluk wa adnal muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-raha lajaladuna 'alaih." Andai kata para raja dan keluarga raja tahu bagaimana senangnya hati kita, tenteramnya jiwa kita ketika kita berada di majlis ilmu agama di rumah Allah, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu. Dan andai kata orang-orang yang sekarang sedang mencari ketenangan jiwa dengan camping, ya, dengan pergi rekreasi dari sebuah negara ke negara berikutnya, dari sebuah pantai ke pantai berikutnya, mereka tahu bagaimana sakinah ilahi itu turun ke hati orang-orang yang berada di majlis ilmu agama, tentu mereka akan pergi berbondong-bondong untuk hadir di dalamnya. Nazalat 'alaihim sakinah, ketenangan ilahi turun kepada mereka, dan itu kita rasakan. Tatkala kita berangkat ke majlis ilmu agama, terkadang hati kita sedang gundah, ya, sedang sedih karena beratnya banyaknya problematika rumah tangga, ya, atau tidak punya problematika rumah tangga karena dia memang masih jomblo dan single, karena sering sedang galau, ya, dan itu memang sifat identiknya kaum jomblo. Jadi kalau dengan ada teman jomblo bilang lagi galau ini, enggak usah nih, memang itu sifatnya. Ya. Begitu hadir di majelis ilmu agama, Masya Allah, tenang hati kita, nyaman rasanya. Yang tadinya kita sedang sedih, sedang gundah gulana, banyak masalah yang sedang menyesakkan hati, baik yang sudah berkeluarga ataukah belum berkeluarga, begitu hadir di majelis ilmu agama, nazalat 'alaihi sakinah, turun untuknya sakinah, langsung tenang jiwanya, tenang hatinya, yang tidak akan pernah bisa digantikan dengan maksiat, yang mana maksiat tidak akan pernah bisa memberikan ketenangan hati untuk hati dan jiwa seperti majelis ilmu agama memberikan ketenangan untuk hati kita. Saking sakinahnya majelis ilmu agama itu, sebagian hadirin baru kajian 5 menit ya sudah mulai menunduk ke bawah kepalanya.
Sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah orang Indonesia, padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Semakin demikian pula, sebagian jamaah kajian zaman now. Semakin berjalan daripada menit kajian, semakin menunduk kepalanya ke bawah, menandakan ketawaduan, dan telah menempatkan sakinah bukan pada tempatnya. Nazalat alaihim as-sakinah, kata Nabi. Turun untuk mereka as-sakinah. Wa ghashiyatumur rahmah, tercurahkan untuk rahmat. Semakin sering kita hadir majlis ilmu agama dengan hati yang ikhlas, maka pasti kita, istri kita, anak kita itu akan semakin rahmat. Dan itu kita rasakan. Mungkin sebelum hijrah, kita orang yang kasar, yang sudah menikah kasar dengan istrinya, kasar dengan anak-anaknya, kurang peduli dengan anak istrinya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan sahabatnya. Dengan dia sering menghadiri majlis ilmu agama, dia mulai lebih lembut dengan anak istrinya. Kata-kata yang dia gunakan ketika berbicara dengan istrinya jauh lebih indah, jauh lebih lembut. Dia jauh lebih peduli. Yang tadinya dia suka main tangan, dia sudah mulai meninggalkan keburukan itu. Yang tadinya suka menggunakan ya nama-nama hewan di taman safari dengan istrinya, sekarang tidak lagi. Pengaruh apa jemaah? Pengaruh majelis ilmu agama. Andai kata dua pasangan suami istri sedang bertengkar, kemudian kedua-duanya pergi ke majelis ilmu agama, demi Allah mereka pulang, kondisi hati mereka jauh lebih baik, dan amarah atau bara api yang sedang membara dalam hati mereka itu demi Allah akan padam atau paling tidak sudah mengecil. Pasti rumah tangganya akan lebih adem, kondisinya akan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi coba bayangkan apabila dua pasangan suami istri sedang bertengkar, kedua-duanya keluar, yang satunya nongkrong di warung kopi, yang satunya lagi ke mall, atau yang satunya lagi ke diskotik, yang satunya lagi juga ke diskotik, pulang pasti lebih kacau dan lebih hancur. Itu sudah sunnatullah. Wa ghashiyatumur rahmah, tercurahkan rahmat untuk mereka. Semakin sering hadir majelis ilmu agama, maka insyaallah dia akan semakin penyayang buat anak istrinya. Dia akan semakin penyayang terhadap manusia secara umum. Wa hafatumul malaikah, majelis ilmu agama itu diliputi oleh malaikat-malaikat Allah. Ini enggak bisa dibeli dengan dunia beserta isi. Ada majelis ilmu agama, majelis yang bisa kita beli dengan uang agar malaikat datang meliputi orang-orang yang majelis tersebut, sungguh tidak bisa. Majelis ilmu agama dihadiri dan diliputi oleh makhluk-makhluk suci Allah Jalla wa'ala, para malaikatnya. Yang Allah sifatkan dengan firman-Nya, Allah sifati mereka dengan firman-Nya, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Makhluk-makhluk suci. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hafadhumul malaika. Majlis ilmu agama itu diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia, atau andai kata tidak dikatakan banyak, tetapi ada sebagian manusia, mereka siap mengeluarkan uang jutaan rupiah, bahkan puluhan juta, hanya untuk bisa kencan dengan artis-artis tertentu. Untuk bisa duduk di sebuah warung sehingga bisa selfie dengan artis-artis tertentu. Majelis ilmu agama, mereka duduk bersama makhluk-makhluk suci Allah Jalla wa'ala, para malaikat. Hafadhumul malaikat. Mereka diliputi oleh malaikat-malaikat Allah. Lebih dari itu kata Nabi, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Dan malaikat di sisi Allah amatlah banyak, tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah. Sebagai gambaran akan banyaknya mereka adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun aw rafi'an aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud menyembah Allah Jalla wa Ala. Ini keutamaan majlis ilmu agama. Dan keutamaan majlis ilmu agama ini bukan hanya orang-orang yang baru hijrah saja akan memperoleh pahala ini. Kenapa saya bilang demikian? Karena terkadang sikap dan kesan sebagian orang, kesannya bahwa keutamaan majelis ilmu agama itu hanya untuk orang-orang yang baru hijrah saja. Kalau sudah 10 tahun hijrah, 15 tahun hijrah, sudah cukup lewat live aja. Atau arahkan orang-orang baru untuk ngaji. Kita sudah lama, bro.
biar adik-adik kita yang masih baru-baru. Ini kesannya kan, seakan-akan keutamaan majelis ilmu agama itu hanya diperoleh oleh orang-orang baru. Yeah. Tapi tidak pernah kita melihat atau mendengar ada orang yang menyatakan, saya sudah lama, saya sudah senior sholat lima waktu, saya sudah senior sholat duha, sholat rawatib, puasa sunnah. Sekarang giliran kalian yang baru-baru mengaji untuk semangat memelihara baca Al-Quran, sholat duha, dan sholat lima waktu. Tidak pernah kita dengar kan? Kenapa? Pasti jawaban yang satu. Karena itu ibadah. Semakin panjang umur kita, maka hendaknya semakin banyak pula sholat kita, puasa kita. Lah sekarang pertanyaannya, apakah majelis ilmu agama bukan ibadah? Imam Malik rahim, bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Duduk mengulang-ulang ilmu agama, yang namanya mengulang adalah sebuah maklumat yang telah dipelajari. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja, sa'ah itu artinya waktun qasir. Sesaat saja, pahalanya lebih besar daripada sholat satu malam penuh. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan selain mereka berdua rahimahumullah ta'ala, mereka menyatakan talabul ilmi afdhalu ta'at ba'dal wajibat. Menuntut ilmu agama adalah ketaatan yang paling afdal dari seluruh ketaatan setelah ketaatan yang wajib. Maka nikmat yang seperti ini mesti kita syukuri dan mesti kita jaga. Apalagi kita berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah syahwat, fitnah syubhat, di mana hanya segelintir kecil manusia yang diberikan nikmat majlis ilmu agama, yang diberikan nikmat cinta kepada majlis ilmu agama. Ikhwan yang karam wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, 5 menit lagi adhannya, saya baru mukaddimah. Karena kalau di Aceh setengah 8 lewat 10 adhan. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik, sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian secara umum dan secara khusus, panitia daurah Mutiara Sunnah atau MBI, dan pengurus masjid yang telah menjadi sebab saya dapat berkunjung atau berziarah, bertemu dan bertatap wajah dengan antum semua di kota Bandung ini, yang semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan ziarah saya ini sebagai pemberat ketimbangan amal soleh saya di hari kiamat, dan teman saya, amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimukumullah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini, baik yang muslim maupun yang non-muslim, melainkan mereka bermimpi, berangan-angan, bercita-cita untuk hidup bahagia di dunia ini dan setelah kematian. Akan tetapi, sebagian mereka seperti yang dikatakan oleh penyair Arab. Kata seorang penyair Arab, tarjun najata wa lam tasluk masalikah, inna safinata lam tajri ala al-yabasi. Engkau menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, wa lam tasluk masalikah, tetapi engkau tidak mau menempuh jalan-jalannya. Fa inna safinata lam tajri ala al-yabasi. Sesungguhnya yang namanya perahu, yang namanya kapal itu tidak akan mungkin berlayar di atas darat. Ini syair yang sangat dalam ya. Sangat dalam. Dan sangat menyentuh. Tarjun najata walam tasluk masalikah. Inna safinata lam tajri ala al-yabasi. Engkau menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, tetapi engkau tidak mau menempuh jalannya. Sesungguhnya yang namanya perahu, yang namanya kapal itu tidak akan mungkin berlayar di atas darat. Ini syair bisa dijadikan untuk nasihat, sebagai nasihat motivasi untuk seluruh perkara, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Orang yang ingin sukses dalam urusan dunia, pasti dia akan menempuh jalan-jalannya, dia akan berjuang. Maka apabila untuk kesuksesan dunia kita tahu ada konsekuensinya, yaitu kita harus berjuang, kita harus berkorban, lalu sikap, kenapa sikap yang demikian itu tidak ada dalam urusan agama kita.
Padahal Nabi SAW bersabda, "Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah. Ala inna sil'atallahi hiya al-jannah." Barang siapa yang takut, dia pasti akan lari. Tidak ada orang yang berkata kepada kita takut kepada ular, tapi moncongnya dikasih ke ular. Ada? Tidak ada kan? Dia takut dari singa, tapi tidak lari dari singa. Ini permisalan sekilas biasa. Tapi ini nusuk ini. Nusuk ini. Dari bahasa Nabi ini cukup menusuk. Apa maksudnya? Kita selalu bilang takut neraka, takut azab kubur. Lari tidak dari azab neraka Allah kamu? Lari enggak dari jalan-jalan yang dapat menjerumuskan engkau ke dalam alam barzah? Baru bilang takut dari neraka Allah. Itu maknanya. Makanya bahasa Nabi tadi itu cukup menusuk. Man khafa adlaj. Bukti orang yang takut itu dia akan lari. Bukti kita takut kepada Allah, kita lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Lari kepada Allah. Kalau kita benar-benar lari, takut dari neraka Allah, hendaknya kita lari dari jalan-jalan yang dapat menyeret kita ke dalam neraka Allah. Ini maknanya. Ala inna sinatallahi aljannah. Ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah itu amat mahal. Sesuatu yang mahal membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Betul enggak? Hah? Perjuangan. Dalam urusan dunia saja demikian. Kemudian kata Nabi SAW, ala inna sinatallahi aljannah. Ketahuilah, sesungguhnya perniagaan Allah yang amat mahal itu adalah syurganya. Maka kembali lagi kepada judul pembahasan kita. Bahwa semua manusia pasti menginginkan kesuksesan, kebahagiaan. Orientasi mereka itu sesuai dengan ideologi mereka. Visi dan misi mereka dalam menjalani hidup ini sesuai dengan ideologi yang ada di dalam kepala mereka. Dan tidak ada sumber ideologi yang lebih bagus, yang lebih sempurna, yang lebih membahagiakan kita daripada Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Maka sebagian manusia dalam masalah ini ada yang menjadikan harta adalah standar kebahagiaan, standar kesuksesan. Ada pula yang baik. Waktu sudah habis. Saya kira sampai di sini, lanjut lagi pada Isya. Baik, kita lanjutkan kembali pada Isya. Allahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala, yang mana dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita telah melaksanakan ibadah salat isya berjamaah, dan kita memohon kepada Allah Jalla wa ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita simak syair yang diucapkan oleh seorang penyair Arab, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Fa inna safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Fa inna safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Engkau bercita-cita hidup sukses, hidup bahagia, hidup gembira. Tetapi engkau tidak mau menempuh jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak akan mungkin berlayar di atas darat. Demikianlah kondisi sebagian manusia. Ingin hidup sukses dunia dan akhirat. Tetapi dia tidak menempuh jalannya. Dia tidak menempuh jalannya, baik dikarenakan ketidaktahuan jalan yang sesungguhnya, atau dia telah mengetahuinya, tetapi hawa nafsu yang telah membelenggukannya. Yang telah membelenggunya sehingga dia meninggalkan jalan kebaikan, jalan kebahagiaan yang telah ia ketahui. Sehingga kita melihat sepanjang masa
Baik kita melihat dari apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan Hadis, ataukah fakta kenyataan hidup kita yang kita saksikan. Terdapatkan manusia ada yang menjadikan harta sebagai standar kesuksesan. Ada pula yang menjadikan tahta sebagai standar kesuksesan. Ada pula di antara manusia yang menilai bahwa popularitas, nama baik itulah standar kesuksesan. Maka barang siapa yang menilai dan menganggap bahwa tahta adalah standar kesuksesan, kebahagiaan, maka ujung daripada perjalanan Fir'aun alaihi la'anatullah adalah sebaik-baik pelajaran untuknya. Dia diberikan kerajaan yang luar biasa. Sudah diberikan kekerajaan yang luar biasa, diberikan fisik yang luar biasa kuatnya. Saking besarnya kerajaannya, saking besarnya fisiknya dia, dia menyatakan ana rabbukumul a'la. Saking tingginya postur tubuhnya, saking besarnya kerajaan dia, dia berkata kepada menterinya, ya Haman ibni li sarhan la'anni ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'tani ila ilahi Musa fa'adhunhu kadiba. Wahai Haman, bangunkan untukku para tangga-tangga untuk naik ke langit. Aku ingin bertemu dengan Tuhannya Musa. Karena aku menyangka Musa itu dusta. Musa alaihi salam diberikan kekuatan oleh Allah kalau menempeleng seseorang, itu orang bisa mati. Itu mujizat Nabi Musa. Fawakazahu Musa faqadu alih. Ada seorang dari kaum ya Fir'aun ditampar oleh Musa faqadu alih. Dead langsung. Bukan dilarikan ke IGD, langsung dibuat kuburan. Ya. Tetapi kata Allah ketika berjumpa dengan Fir'aun, ia menyatakan ini akhafu ayafrutu alayya. Aku khawatir Fir'aun akan menyiksa aku. Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Musa keluar dari Mesir, dari tempatnya Fir'aun dalam keadaan ketakutan. Rupanya Fir'aun juga tidak sukses. Andai kata tahta kerajaan adalah sumber kesuksesan, maka semestinya Fir'aun lebih sukses, lebih bahagia daripada Musa alaihi salam. Bahkan Allah matikan dia dengan cara yang sangat mengerikan. Dia bersama bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut. Tetapi khusus Fir'aun, jasadnya Allah lemparkan ke darat. Agar Bani Israel yakin bahwa Fir'aun telah mati. Secara logika tidak logis, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amru idha arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Kenapa jasad bala tentara Fir'aun tidak didapatkan sampai hari ini? Khusus Fir'aun, Allah lemparkan jasadnya ke darat. Demikian juga akhir perjalanan Qarun. Ini memberikan pelajaran buat kita bahwa harta bukanlah sumber kesuksesan. Apalagi ingin dijadikan sebagai standar kesuksesan. Andai kata harta adalah standar kesuksesan atau sumber kebahagiaan, maka semestinya Qarun lebih sukses, lebih bahagia daripada Musa alaihi salam. Allah terangkan kekayaan Qarun dalam surat Al-Qasas luar biasa. Allah berfirman, inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Sesungguhnya Qarun itu bagian dari kaum Nabi Musa. Artinya dia Bani Israel yang harus mengikuti ajaran Nabi Musa AS. Fabaqa alaihim, tapi dia bersikap sombong. Karena dia menilai dirinya orang paling kaya. Sedangkan murid jamaah pengajian Nabi Musa, rata-rata orang miskin, orang-orang kiri, dia high class. Masa mau duduk di kajian Nabi Musa, rata-rata yang menghadirinya orang miskin. Orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang yang tidak punya tahta. Sedangkan saya orang terkaya. Aku orang yang paling kaya dari mereka.
Saking kayanya fi Qarun Allah sebutkan wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci kekayaan Qarun yang terbuat dari emas atau perak hanya mampu diangkat oleh al-usbah. Al-usbah ada yang menafsirkan 9 orang terkuat di dunia saat itu. Ada yang menafsirkan 40 orang terkuat. Itu baru kunci kekayaan. Ambillah yang dikata paling sedikit tadi, 9 orang terkuat. Itu baru kuncinya saja, terbuat dari emas atau perak. Lu bagaimana emasnya? Hah? Emasnya berarti luar biasa. Baru kuncinya saja yang terbuat dari emas atau perak itu hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat. Lalu bagaimana dengan emas yang dia simpan di dalamnya? Mungkin bisa kita katakan tidak ada manusia yang memiliki emas sebanyaknya. Emas, perhiasannya, Qarun. Kecuali masyarakat Jawa. Emas mereka lebih banyak daripada emas Qarun. Ya? Hanya saja emasnya orang Jawa kalau dibawa ke Sumatera jadi abang emasnya. Baik, enggak jadi emas lagi. Ini kekayaan Qarun. Sabaqa alaihim, sehingga dia bersikap sombong, enggak mau ikut ajaran Nabi Musa, enggak mau ikut syariat Nabi Musa. Karena kebanyakan orang-orang yang mengikut Nabi Musa orang-orang miskin. Sedangkan dia ikhlas. Bersikap sombong. Maka diingatkan oleh kaumnya, la tafrah, wahai Qarun, jangan bersikap sombong. Jangan angkuh. Jangan ujub. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah tidak suka kepada orang yang angkuh. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah kehidupan akhirat yang telah Allah sediakan untukmu. Wala tansibaka minad dunya, tetapi jangan pula kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Dari bahasa Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa akhirat harus diprioritaskan daripada dunia. Sehingga kurang tepat ucapan yang masyhur di kalangan kita, carilah dunia semaumu tapi jangan lupa akhirat. Nah, ini keliru, kurang tepat. Tapi tepatnya apa? Carilah akhirat tetapi jangan kamu lupakan duniamu. Itu yang lebih tepat. Karena ucapan yang kedua menunjukkan bahwa akhirat lebih diprioritaskan daripada dunia. Sebagai contoh, misalkan ada seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, kamu ke pasar beli beras. Jangan lupa beli kopi ya. Pulang si anak yang dibawa pulang kopi, bukan berasnya." Kira-kira marah enggak si bapak? Hah? Marah kan? Karena inti yang dia suruh apa? Beras. Yeah. Tapi sebaliknya ketika si bapak menyatakan, "Nak, pergi kamu ke pasar beli beras ya. Jangan lupa beli kopi." Pulang dia bawa beras, lupa bawa kopi. Mungkin si bapak enggak terlalu marah karena intinya adalah beras. Demikianlah ucapan tadi. Carilah dunia semaumu, jangan lupa akhirat. Ini menunjukkan akhirat, dunia lebih diprioritas daripada akhirat. Tapi sebaliknya, carilah akhirat, tapi jangan lupa dunia. Menunjukkan bahwa akhirat harus lebih diprioritaskan daripada dunia. Qarun ditegur oleh kaumnya, وَبْتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah kehidupan akhirat, prioritaskan kehidupan akhirat. Dan jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Karena memang dunia itu membuat kita lupa, jemaah. Terkadang seorang itu ketika dibukakan pintu dunia, dia lupa bahwa dia akan mati. Bahwa dia akan masuk ke dalam alam kubur. Setelah mati, dia akan langsung dapat azab atau dapat nikmat atas perbuatan yang telah ia lakukan ketika hidupnya di dunia sampai hari kiamat. Dia lupa adanya padang mahsyar, hisab, mizan, nasyur suhuf, as-sirat, al-qantara, al-a'raf, dan adanya syurga dan neraka. Itulah dunia. Maka Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatid dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, janji Allah itu benar adanya. Nikmat kubur itu benar adanya. Keindahan syurga Allah itu benar adanya. Kengerian neraka Allah itu benar adanya. Azab kubur itu benar adanya. Kegentingan hari kiamat itu benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatid dunya. Maka jangan sampai dunia ini membuat kalian lupa, terlena. Demikianlah dunia. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Ubtulina bidharra fasabarna."
وَبْتُلِينَ بِسَرَّا فَلَمْ نَصْبِرْ. Ketika kami diuji dengan kemiskinan, kami masih bisa istiqamah di atas agama Allah. Tetapi ketika kami diuji dengan kekayaan, kami tidak bisa lagi istiqamah di atas agama Allah. Ketika dia miskin, dia mampu menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Dia mampu menangis di sepertiga akhir malam dalam sujudnya dari sholat tahajudnya. Begitu Allah bukakan dunia, yang tadinya dia sering ke masjid, sekarang ganti masjidnya adalah diskotik. Semua wanita yang ingin dia berhubungan dengannya, dia mampu melakukannya. Dia mampu keliling dunia kapanpun dia inginkan karena hartanya. Dia mampu berzina kapan saja dengan wanita mana saja yang dia inginkan. Terbuka. Nah, ini lebih berat istiqamah, ujian dengan kemudahan daripada ujian dengan kemiskinan. Maka Qarun diingatkan oleh kaumnya, jangan angkuh dengan dunia. Utamakan kehidupan akhirat. Tetapi jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau melakukan maksiat di dunia ini dengan harta yang telah Allah berikan untukmu. Apa jawabnya Qarun? Innama utitumu ala ilmin ini. Saya mendapatkan kesuksesan yang seperti ini. Saya bisa kaya seperti ini karena saya berilmu, karena saya pandai. Lo mau kaya kayak gua, makanya lo sekolah macam gua sekolah. Orang kalau udah sombong, gak malu dia ngomong kayak gitu. Iya kan? Lo mau sukses kayak gua, makanya harus pinter kayak gua. Belajar sama gua. Belajar sama pengalaman gua. Dia lupa. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidaklah ada sebuah nikmat itu melainkan dari Allah. Kalau Allah menyatakan kun fakiran, maka pasti dia miskin. Kun terbakar rumahnya, saya pun pasti terbakar. Kun patah kakinya, hilang kakinya. Kun patahkan hidungnya yang mancung, yang tadinya angka 7, tiba-tiba udah jadi angka 8 hidungnya. Allah maha mampu. Diingatkan oleh kaumnya, malah Qarun menjawab demikian. Saya bisa sukses seperti ini karena saya punya ilmu, saya pandai. Maka suatu ketika kata Allah, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Dia keluar membawa perhiasan-perhiasannya, memamerkan perhiasannya di depan kaumnya. Maka bisa kita bayangkan ya, apa saja perhiasan yang dia bawa ketika dia sedang memamerkannya kepada kaumnya. Kunci kekayaannya saja tadi hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat. Nah, sekarang dia keluar sedang memamerkan perhiasannya. Mungkin jamnya satunya harganya 2-3 M. Cincinnya, intan permatanya, dan seterusnya. Sehingga sebagian manusia, sebagian masyarakatnya yang orientasinya dunia, mereka menyatakan, aduhai kalau kaya kita bisa kaya kayak Qarun. Qarun orang yang sangat sukses. Ini jenis manusia yang menganggap harta adalah standar kesuksesan. Langsung mereka berangan-angan, orientasinya dunia. Aduhai kalau kita kaya macam Qarun ini. Emang syaitan terkadang suka memberi bisikan kepada kita agar kita melihat kepada yang di atas. Aduhai kalau saya kayak dia. Padahal kalau kita dengar curhat sama dia, baru kita berkata alhamdulillah mending kayak aku ya daripada hidup kayak gini. Terkadang kita melihat orang lain sukses lebih senang hidupnya dari kita karena dia belum curhat ke kita bagaimana kehidupan rumah tangganya. Dan seterusnya. Sebaliknya kata Allah Jalla wa Ala, wa qala alladhina utul ilma wa ilakum thawabullah khairun liman amana wa amila salihan. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Sedangkan orang-orang yang punya ilmu agama, beriman kepada Allah, mereka berkata, sungguh celaka kalian. Sesungguhnya balasan Allah, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang beramal saleh. Dan itu tidak akan mungkin diperoleh kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Maka kesudahan hayat Qarun adalah pelajaran besar buat kita bahwa rupanya harta bukanlah sumber kesuksesan. Rupanya Qarun tidaklah lebih sukses daripada
Musa, bahkan matinya dengan cara yang sangat tragis. Faqasafna bihi wa bidarihil ardh. Di saat dia sedang memamerkan dunianya, dia ada bersama istananya ditelan oleh Allah Jalla wa'ala. Gempa lokal zaman. Secara logika enggak masuk akal. Masa cuma Qarun saja yang ditelan oleh bumi bersama istananya? Sedangkan dia di tengah-tengah masyarakatnya. Masyarakatnya sedang menonton dia yang sedang memamerkan perhiasannya. Begitu gempa terjadi, hanya dia yang ditelan dan istananya. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian pula barang kesudahan hayatnya Abu Lahab CS yang memiliki popularitas nama baik di masa itu, ada pelajaran besar buat kita. Bahwa popularitas itu bukanlah sumber kesuksesan, kecuali popularitas di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan itu hanya diraih dengan iman dan amal salih. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih, maka pasti mereka akan diberikan kecintaan oleh Allah Jalla wa'ala. Apa maksudnya? Maksudnya Allah akan mencintainya, maka seluruh hamba-hamba yang dicintai oleh Allah pasti akan mencintainya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza habba 'abdan nada Jibril fa qala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Fa ahabbahu Jibril fa thumma yunadi fi ahli as-sama. Ya ahli as-sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. فأحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فأبغضه جبريل ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يبغض فلانا فأبغضه فأبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. نبي صلى الله عليه وسلم menyatakan sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, dan tadi telah Allah sebutkan dalam surat Maryam, Allah akan mencintai dia apabila dia beriman kepada Allah, memiliki akidah yang benar, ya, iman yang benar dan beramal saleh. Dan sebuah amalan tidaklah dikatakan saleh kecuali amalan tersebut dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa ratu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin fa'budillaha mukhlishal lahuddin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin faman kana yarju liqa'a rabbi faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum 'anhu fantahu wa taqullaha innallaha shadidul 'iqab. Sekian ayat dan hadis menerangkan kepada kita bahwa sebuah amalan itu akan diterima oleh Allah apabila dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarak alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, adalah akhlasukum wa aswabukum. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tuntunan Nabi, kata para ulama, dalam 4 hal. Dalam dari sisi kaifiyah, dari sisi al-adadiyah, dari sisi az-zamaniyah, dan dari sisi al-makaniyah. Caranya, ya, caranya, waktunya, tempatnya, dan jumlah banyak sedikitnya. Ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menambah lagi, sababiyah, dari sisi sebabnya. Ya, dari sisi sebab dia melakukan yang harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis tadi Nabi menyebutkan bahwa Allah jika mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, malaikat yang paling mulia, muta'in, thumma amin, nazala bihi ruhul amin. Allah sebutkan dengan ruhul amin karena beliau, karena Jibril alaihi salam pembawa kehidupan hati yang membawa wahyu Allah kepada seluruh para nabi dan para rasul. Sehingga malaikat Jibril dinamakan ruhul amin, ruh. Maka Allah memanggil Jibril, kata Nabi, wahai Jibril, aku telah mencintai hambaku fulan. Maka cintailah olehmu hambaku tersebut. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat penduduk langit. Tadi telah kita simak hadis Nabi yang menerangkan kepada kita jumlah malaikat yang sangat banyak. Bahwa tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana, kecuali di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang sujud, atau sedang rukuk menyembah
Allah, belum lagi malaikat yang diberi tugas oleh Allah setiap harinya harus masuk ke dalam Baitul Ma'mur sebanyak 70 ribu malaikat yang telah masuk tidak akan masuk kembali sampai hari kiamat. Artinya setiap hari ada yang masuk ke Baitul Ma'mur Sidratul Muntaha sebanyak 60 ribu. Berarti jumlah mereka sangat banyak. Dipanggil semuanya oleh malaikat Jibril. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Fulan ini kalimat yang ma'rifah dalam bahasa Arab. Artinya disebutkan namanya fulan. Maka cintailah oleh kalian semuanya fulan ini. Maka seluruh penduduk langit cinta kepada dia. Subhanallah. Andai kata yang mencintai kita hanya penduduk langit, sudah cukup jemaah. Ya kan? Sudah cukup buat kita. Summa yuzha'u lahul qabul fil ardh. Kemudian orang tersebut akan diterima oleh dunia, oleh masyarakat bumi. Tidak ada yang membencinya kecuali orang-orang yang dibenci oleh Allah. Orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah pasti akan mencintai dia. Tetapi sebaliknya kata Nabi, kalau Allah murka kepada seorang hamba, dan Allah tidak akan mungkin, tidak akan murka kepada seorang hamba kecuali hamba tersebut telah melanggar hukum-hukumnya. Ya. Telah bermaksiat kepadanya. Dzalika bi'annahum karihu ma asqatallah fa ahbata a'maluhum. Mereka telah, dzalika bi'annahum karihu ma nazzalallah, mereka benci terhadap syariat Allah. Ya. Mereka juga melakukan ma asqatallah, sesuatu yang memurkai Allah Jalla wa'ala. Maka Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah murka kepada si fulan. Murkailah olehmu fulan ini. Maka Jibril pun murka kepada orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit. Penduduk langit. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah murka kepada si fulan ini. Maka murkailah oleh kalian fulan itu. Maka seluruh penduduk langit murka kepadanya. Kalau sudah malaikat murka kepada kita, siapa lagi yang akan membimbing kita? Karena dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi menyatakan, inna lil malaki lammah walil syaitani lammah walammatul malak ib'aduhu bil khair. Sesungguhnya malaikat itu akan memberikan bisikan, dan sesungguhnya syaitan itu juga akan memberikan bisikan kepada seorang anak Adam. Bisikan malaikat adalah anjuran untuk melakukan kebaikan. Sedangkan bisikan syaitan adalah menyuruh dia untuk melakukan kejelekan. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ketika kita melihat diri kita ini kok lebih sering jatuh kepada kejelekan, bisikan untuk melakukan maksiat kok lebih kuat daripada bisikan untuk melakukan kejelekan, jangan kita menilai karena syaitan lebih kuat daripada malaikat, tetapi karena malaikat telah menjauhi kita. Karena malaikat-malaikat rahmat telah menjauhi dan meninggalkan kita, sehingga syaitan telah menguasai kita. Subhanallah. Ya. Okay, dalam hadis lain disebutkan, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, hadis qudsi. Saya sebutkan di depan hadis ini agar tersambung hadisnya. Ya. Renungan kita agar semakin masuk. Kata Nabi dalam hadis qudsi itu, Allah berfirman, "Wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Tidaklah hamba-Ku senantiasa mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah kecuali Aku akan mencintainya. Dan apabila Aku telah mencintainya, maka Aku akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Artinya kata Syekh Utsaimin dan ulama yang lainnya, pendengarannya tersebut akan Allah bimbing, tidak akan ia pergunakan kepada perkara-perkara yang Allah murkai. Kalau kita melihat mata kita seperti mata elang, ya, suka bermaksiat, dari seperti mata elang, dari jauh sudah bisa dia prediksi, ini janda atau gadis, ini orang tua atau anak kecil. Allahul musta'an. Ya, ini Sunda ataukah bukan Sunda. Kayak mata elang, suka berkeliaran. Berarti kita masih kurang dicintai oleh Allah. Sebab kita kurang dicintai oleh Allah karena kurang ibadah. Subhanallah, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah murka kepada si fulan. Maka murkailah oleh kalian fulan ini. Maka seluruh penduduk langit murka kepadanya. Maka Allah menjadikan bumi pun murka kepadanya. Tidak ada yang mencintainya kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala.
Maka standar kesuksesan kita jamaah yang dimuliakan Allah, kita umat Islam, kita umat yang beragama, kita punya referensi dalam beragama, dalam menjalankan kehidupan ini. Kalau kita membuka Al-Quran Al-Karim, akan kita dapatkan di sana penjelasan tentang standarisasi kesuksesan oleh Allah dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Al-Ahzab halaman terakhir. Allah berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Sebuah ayat yang senantiasa Nabi membacakannya dalam muqaddimah khutbatul hajah di hari Jumat. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang besar. Ini hendaknya selalu kita kenal. Terkadang sebagai contoh, terkadang sebagian wali santri yang memondokkan anaknya atau menyekolahkan anaknya, dia menilai, anak saya belum sukses. Kenapa anak saya enggak jadi ustaz? Anak saya enggak jadi ustazah. Anak saya tidak lebih banyak hafalannya daripada anak fulan. Mestinya yang pertama kali dia lihat, apakah anaknya sekarang lebih taat kepada Allah dan Rasulnya ketimbang sebelum anaknya mondok, sebelum anaknya sekolah, ataukah tidak? Kalau anaknya sekarang sudah lebih taat, berarti anaknya jauh lebih baik, jauh lebih sukses. Ada yang lebih, yang lain jadi ustaz misalnya, atau menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran hanya sekedar di mulutnya, tidaklah membuat dia semakin taat kepada Allah. Sedangkan anak yang tidak hafiz Al-Quran lebih taat kepada Allah, lebih beradab, lebih berakhlak, semangat menjaga solat lima waktu, solat sunnah, puasa sunnah, ya, semangat merojaah hafalan yang dia miliki walaupun sedikit, maka anak dia lebih sukses daripada anak tadi yang sudah hafiz 30 juz. Sekalipun anak tersebut pandai berorasi, pandai berceramah, kalau dia tidaklah lebih taat kepada Allah dan Rasulnya ketimbang anaknya. Karena standarisasi kesuksesan bagi kita umat Islam menurut Al-Quran adalah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang sesungguhnya. Demikian pula dalam rumah tangga. Kalau kita ingin menilai rumah tangga kita sudah sukses dalam memimpin rumah tangga ataukah belum, lihat aja apakah anak kita, istri kita semakin taat kepada Allah ataukah tidak. Umur kita dengan istri kita semakin lanjut, rumah tangga semakin berjalan, anak-anak semakin berumur, kita dan istri juga semakin berumur, apakah rumah tangga yang kita bina itu semakin makmur dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ataukah semakin menurun? Kalau semakin naik berarti kita semakin sukses. Semakin turun berarti kita downgrade. Kita semakin merugi. Wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sebenarnya ada beberapa hadis yang ingin saya bahas di kajian malam kita hari ini sebagai hadis yang menurut menyebutkan kepada kita sumber kesuksesan. Namun karena waktu yang membatasi kita, saya bacakan saja, tidak ada waktu lagi untuk mensyarahnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat subuh, beliau berdoa membuka harinya dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu agama yang bermanfaat, rezeki yang halal. Rezeki yang halal mencakup uang, rumah, istri yang salehah, anak yang saleh, teman yang saleh, lingkungan yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Sungguh bahagia dengan ilmu dekat, ya. Dibukakan pintu putih ilmu agama untuknya, dibukakan rezeki juga, rezeki yang halal, dan dia juga orang yang diberikan amalan yang diterima oleh Allah. Amalannya ikhlas, amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sumber kesuksesan dunia dan akhirat. Karena waktu yang telah habis, saya persilahkan jika ada hal yang mau didiskusikan ataukah kritikan dan masukan yang ingin disampaikan. Tadi ada pertanyaan, ya? Boleh saya baca aja pertanyaannya, ya? Maaf ya, biar saya aja yang baca. Karena saya kalau dibacakan oleh orang lain enggak fokus mencermatinya. Mohon maaf ya. Kalau baca sendiri lebih fokus, insyaallah. Afwan ya. Bagaimana menjadi seorang anak yang dapat membahagiakan kedua orang tua dunia dan akhirat, sementara diri sendiri,
masih pas-pasan. Ini standar pas-pasan apa ini? Standarisasi pas-pasan. Kapan sebuah sikap dikatakan pas-pasan? Ya, caranya telah diterangkan oleh Nabi tadi. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian hadis Nabi tadi. Diberikan ilmu agama yang bermanfaat. Rezeki yang halal. Dan amalan yang diterima. Karena seorang anak itu, tatkala dia soleh, taat kepada Allah, seluruh ibadah yang ia lakukan, sekalipun dia tidak khususkan niatnya untuk orang tuanya, itu mengalir ke orang tuanya, sekalipun orang tuanya telah meninggal. Imam Ibnu Katsir berdalil dengan firman Allah dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Kami akan menulis untuk mereka ma qaddamu wa atharahum, apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan, yang mereka sisakan. Anak saleh ada tinggal. Kita salat lima waktu, ini mengalir ke orang tua kita. Maka sungguh bahagia, sungguh sukses orang tua yang punya anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Anaknya menjaga salat lima waktu berjamaah. Tambah lagi dengan salat sunnah. Puasa yang wajib, puasa sunnah, gemar haji, umrah, baca Al-Quran. Ini mengalir ke orang tua ya secara ya sempurna tanpa mengurangi pahala dia. Dan kalau dia dan orang tua yang sama-sama beriman kepada Allah, kembali Allah akan kumpulkan mereka di dalam syurga di tempat yang sama. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَبَعَدْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman, kemudian anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka di tempat yang sama dan kami tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah mereka lakukan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man qara'a al-Qur'an wa 'amila bihi yuksa yawmal qiyamah tajan dhaw'u ahsan min dhaw'i syams wa yuksa walidahu tajan dhaw'u ahsan min dhaw'i syams fayaqulani bima kusina hadha fayuqalu lahuma bi akhdhi waladikumal Qur'an. Nabi SAW menyatakan barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, bukan sekedar hafiz. Itu banyak orang yang hafiz, tapi tidak paham isi Al-Quran. Dia hafiz Al-Quran, tapi tetap buat syirik pada sekian ayat dalam Al-Quran melarang perbuatan syirik. Dia hafiz Al-Quran, tapi suka buat bid'ah pada sekian ayat Al-Quran menuntut kita untuk mengikuti sunnah Nabi dalam beragama. Bukan buat-buat sendiri, sesuai dengan selera masing-masing. Ya? Dia mengamalkannya, kata Nabi. Maka pada hari kiamat diberikan untungnya sebuah mahkota yang lebih indah daripada cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya pun dipasangkan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Maka kedua orang tuanya bertanya, ya Allah, kenapa kami bisa memperoleh mahkota yang indah seperti ini? Maka Allah menjawab, karena anak kalian yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah. Kemudian cara yang lainnya adalah berdoa. Nabi menyatakan, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu kulluhu illa min salat. Apabila anak Adam telah mati, seluruh amalan yang milik dia itu semuanya terputus kecuali tiga. Di antaranya Nabi katakan, waladin salih yad'ulah, anak yang saleh senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, akhir-akhir ini nikmat iman saya agak berkurang, futur. Masya Allah. Yang ditanyakan dengan pertanyaan ini mungkin lebih futur daripada yang bertanya. Baik. Tapi kita memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Tidak seperti awal hijrah saya. Bagaimana agar iman kembali, Ustaz? Barakallahu fiik. Memang ada sebuah hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi. Nabi menyatakan, likulli amalin syirrah. Walikulli syirratin fatarah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat ila ghairi sunnati faqad halak, kata Nabi. Setiap kali beramal, setiap kali beribadah pasti ada semangat yang menggubu-gubu, apalagi awal-awal hijrah. Ya, luar biasa. Menggubu-gubu berasap, ya? Berasap-asap saking semangatnya. Ya, luar biasa. Ta'lim, kajian masyaallah full maksimal. Ya, sepeda pun jadi, ya, jalan kaki pun jadi, hujan pun jadi, masya Allah. Dan setiap kali ada semangat, pasti setelahnya itu pasti ada masa-masa futur.
Antum jangan berhenti di sini. Hadis ini bukan mendukung kita untuk futur ya. Ini ada lanjutannya. Yang ambil hadis ini enggak apa-apa. Ketika ada teman nasihat, kok antum futur ya semua. Enggak apa-apa, hadis Nabi ada bilang setiap semangat itu ada futurnya. Sabar dulu, ada lanjutannya. Bisa ada lanjutannya. Kata Nabi, tiap-tiap semangat itu pasti ada masa-masa futur. Masa-masa futur lemah semangatnya. Nah, barang siapa yang mengalihkan, mengarahkan masa futurnya kepada sunnahku, maka dia akan terjaga. Futur menuntut ilmu agama dalam seminggu, nah, alihkan untuk baca Al-Quran. Ya, alihkan untuk baca Al-Quran. Alihkan untuk ibadah puasa. Ya, bosan puasa alihkan ke memperbanyak sholat sunnah, sholat tahajud, baca Al-Quran, bergaul dengan teman-teman soleh, hadir ke majelis ilmu agama. Tetapi kata Nabi, barang siapa yang mengarahkan futurnya kepada selain bimbingan agama, pintu-pintu agama, pasti dia akan hancur. Lagi futur, akhirnya lari ke dunia-dunia maksiat. Hancur dia. Lagi futur, mulai kembali lagi menghubungi kawan-kawan lama yang tidak mendukung dia menjadi hamba yang taat. Yang dipahami tidak boleh bergaul ya. Karena Nabi telah menyatakan alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair min alladziina la yukhalitun wa la yasbir ala adahum. Orang yang mau bergaul dengan manusia dan bersabar atas kekurangan mereka itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dan tidak mau bersabar atas gangguan manusia. Tapi pembahasan kita adalah orang-orang yang kalau dia bergaul dengan mereka akan hancur agamanya. Karena Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam beberapa kitab beliau, manusia di dunia ini ada tiga jenis. Ini hendaknya menjadi prinsip bagi antum semua dalam bergaul. Ada tiga jenis. Yang pertama, kesumum seperti racun. Kalau kita bergaul sama dia, hancur dunia dan akhirat kita. Dunia akhirat kita akan hancur kalau kita bergaul sama dia. Maka enggak perlu dekat dengan orang ini. Yang kedua, kadawa. Dia untuk kita seperti obat. Kita mulai mengkonsumsi obat kapan? Pas sakit, pas butuh kan? Nggak ada orang lagi sehat-sehat, tolong belikan obat sakit kepala ini buat saya. Nggak ada. Pasti ketika sakit. Nah, demikian pula sebagian manusia. Hendaknya kita bergaul kepada dia tatkala ada aktivitas duniawi saja. Ada kebutuhan dunia saja. Sebatas itu. Jangan lebih, kalau lebih hancur akhirat kita. Kita akan semakin jauh dari Allah. Ya. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, kal-ghidha'i lil badan. Ada orang-orang mereka itu laksana nutrisi bagi badan kita. Ada tubuh manusia yang bisa hidup tanpa nutrisi dengan izin Allah tentunya? Enggak ada. Semuanya membutuhkan nutrisi. Siapa mereka? Kata mereka, kata Imam Tuh, orang-orang yang memiliki ilmu agama dan memiliki dan beramal saleh. Mereka sebagai nutrisi buat kita. Kita selalu membutuhkan mereka. Nah, ya. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang imannya sedang lemah. Kemudian tips yang lain itu secara umum mencakup seluruh bimbingan agama. Secara khusus baca Al-Quran, ya, cari teman yang baik dan hati-hatilah dari medsos, ya, medsos sama masa kita ini luar biasa, ya. Kalau di zaman dahulu seorang itu akan terjerumus ke fitnah syubhat atau kasyawat kalau dia keluar dari rumahnya, ya, keluar dari masjid, keluar dari majelis ilmu agama. Sekarang kita bisa terjumus ke dalam jurang syahwat dan syubhat dan kita sedang di masjid. Dan kita sedang di rumah. Karena dunia sekarang hanya berbentuk 5 inci di tangan kita. Hanya berbentuk 15 inci, 10 inci. Dia berada di kamar sendirian, anak kos. Gak ada ustaz. Gak ada kawan-kawannya yang soleh. HP di tangannya. Pulsa masih banyak. Paket masih banyak. Ya, eman gak dipakai. Syaitan datang. Semua apa yang dia ingin lihat dari seluruh maksiat ada dalam HP. Antara dia, hanya dia dan Allah yang maha mengetahui. Ketika tauhid, iman sedang lemah, dan tidak banyak-banyak mengingat kematian, pasti akan jatuh. Maka tips yang berikutnya, jamaah, kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Ingat, semenjak umur kita sudah baligh, seluruh dosa yang kita lakukan itu sudah kita pertanggungjawabkan sendiri, bukan lagi orang tua kita. Walaupun saudara belum menikah, masih tinggal sama orang tua. Biaya masih dibiayai oleh orang tua, tapi udah balik umurnya, saudara sendiri yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan saudara, bukan orang tua lagi, walaupun belum married.
Karena sebagian anak muda kalau belum nikah, ngusuh sana, ngusuh sini, masih tanggung jawab orang tua. Bro, umur udah 15 tahun. Iya, udah balik. Ente sendiri yang akan mempertanggungjawabkan maksiat yang ente lakukan, bukan lagi orang tua. Karena udah umur balik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nas yaghdu fa bay'a nafsahu fa mu'tiqaha aw mubqiha." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Seluruh manusia di dunia ini saat ini sedang berjalan. Tidak ada istilah berjalan di tempat di dalam Islam. Tidak ada istilah dia sedang pengangguran. Semuanya sedang berjalan menuju kematian, menuju alam barzah, menuju padang mahsyar, menuju hisab, menuju mizan, menuju nasr suhuf, menuju as-sirat yang lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Di atasnya ada duri-duri akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Menuju al-qantarah, kalau dia harus diberhentikan di al-qantarah. Menuju al-a'raf, buat tempat antara syurga dan neraka, kalau dia termasuk dari ashabul a'raf, karena kebaikan dan kejelekan itu sama beratnya. Semuanya sedang menuju syurga atau neraka. Fabari'an nafsahu, seluruh manusia di dunia saat ini dengan status sosial mereka yang berbeda-beda, semua mereka sedang berjuang untuk masuk syurga atau untuk masuk ke neraka. Tidak ada yang ketiga. Apapun status sosial kita saat ini, kita melihat di dunia, seluruh manusia di dunia saat ini status sosial mereka berbeda-beda. Bentuk pekerjaan yang mereka lakukan berbeda-beda. Tetapi hakikat yang sedang mereka lakukan itu hanya satu dari dua. Perjuangan untuk masuk syurga atau perjuangan untuk masuk ke neraka Allah Jalla wa'ala, ia sadari ataukah ia tidak menyadarinya. فَبَيْعَنَا سَوْفَ مُعْجِبُهَا أَمُبِعُهَا. Maka dengan perjuangannya tersebut, dia telah membebaskan dirinya dari neraka Allah atau justru melemparkan dirinya ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Dari semenjak umur balik. Maka banyak-banyak melihat kematian jemaah. Setiap kali kita ingin melakukan maksiat. Karena memang, apalagi kalau antum tinggal di kota ini. Masya Allah, kota besar. Ya? Apalagi di zaman kita ini. Bukan lagi laki-laki yang merayu perempuan di sebagian tempat. Sudah perempuan merayu laki-laki. Udah tahu ini berjenggot. Ini ustaz. Dirayu juga. Dia kira ustaz itu malaikat. Padahal bisa jadi kalau dia rayu, runtuh jenggot ustaz itu. Iya kan? Harus pandai-pandai. Ya. Harus ingat banyak, ingat-ingat kematian. Apalagi saya melihat beberapa lingkungan memang sebagian teman rumahnya memang dekat dengan area diskotik. Bahkan sebagian masjid kajian itu sampingnya itu diskotik. Kalau salah lihat, salah masuk. Mau masuk ke masjid, ikut ta'lim nih, kajian. Masuk, qadarullah bro, udah masuk, mau gimana lagi? Ya Allah juga maha tahu lah. Inna Allah ghafurur rahim. Bulan depan juga mau umroh, nanti baik-baik istighfar di sana. Syaitan bermain. Karena iman lagi lemah. Karena kata Ibnu Qayyim, kalau syubhat dan syahwat sudah berkumpul, pasti jatuh itu orang. Pasti jatuh. Syahwat sedang bergejolak. Syahwat bergejolak. Pintu syahwat terbuka lebar. Syubhat datang. Innallaha ghafurur rahim. Ya kan? Yang penting bukan syirik dan bidah, ini kan maksiat. Inna Allah yaghfiru wa yashfi. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Keluar dalilnya. Ya, apalagi dia dapat syubhat, oh itu enggak apa-apa, masalah khilafiyah. Yang penting syar'i. Bertemu syahwat dan syubhat sudah pasti ya. Kalau dia tidak diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau kita setiap kali ingin melakukan maksiat, kita ingat kematian datang secara tiba-tiba. Saya takut kalau saya sedang berzina, gempa terjadi, ditelan oleh bumi, saya sedang berzina. Saya mati sedang berjudi, saya mati sedang minum khamar. Dan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Nabi bersabda, yuba'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Saya tidak mau dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibangkitkan dalam keadaan saya berzina. Saya tidak siap dilihat oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seluruh para Nabi dan para Rasul bahwa saya mati dalam keadaan minum khamar. Dalam keadaan sebagai karyawan riba. Ya, lebih parah lagi sebagai pelaku syirik dan bid'ah dan sebagainya. Harus banyak mengingat demikian. Oke, coba antum merenungi kisah Nabi Yusuf. Kira-kira bisa selamat enggak antum kalau diuji oleh Allah seperti Allah menguji Nabi Yusuf? Hah? Wallahu a'lam jemaah. Ya kan? Bagaimana ujian Nabi Yusuf luar biasa. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, wa qallaqatil abwaaba wa qalat haytalak.
Istri Raja Mesir menutup jendela-jendela dan pintu-pintunya. Tidak ada lagi yang tersisa di dalamnya kecuali Nabi Yusuf. Kemudian Raja Mesir menyatakan, silakan wahai Yusuf. Kali ini siapa yang ingin memperkosa? Wanita ingin memperkosa laki-laki. Ini istri raja ingin memperkosa Nabi Yusuf. Kenapa kita bilang ingin memperkosa? Karena ketika Nabi Yusuf tidak mau, dia mengucapkan, na'adallah, aku memohon perlindungan kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Sesungguhnya suamimu sudah berbuat baik kepadaku dan orang yang berbuat zalim tidak akan pernah sukses. Fastabaqal baba wa qaddat qamisah. Nabi Yusuf lari ke arah pintu, ditarik oleh istri raja. Celana Nabi Yusuf koyak langsung. Hah? Gimana? Ini Nabi Yusuf dikejar oleh istri raja Mesir. Mungkin kalau dikejar oleh istri raja Somalia, kita lari okelah lumrah. Ya kan memang yang ngejar kita istri raja Somalia. Ini yang ngejar kita istri raja Mesir. Jelek-jeleknya orang Mesir, hidungnya angka 7, bukan angka 8. Setengah mati antum cari orang yang hidungnya angka 8 di Mesir, enggak akan dapat. Yeah. Ini istri Raja Mesir. Pengemis Mesirnya saja kalau sempat merayu seorang ustaz bisa runtuh jenggotnya. Pulang ke Indonesia enggak ada lagi jenggotnya. Kenapa ustaz? Kena angin topan. Bayangkan antum, istri Raja Nabi Yusuf. Tidak mungkin raja mencari istri yang jelek, ya kan? Udah raja, istrinya ratu orang Mesir lagi. Dikejar Nabi Yusuf, lari Nabi Yusuf ke pintu. Bukan, ya, qadarullah, gimana lagi? Enggak. Beliau lari ke arah pintu, dikejar. Waqaddat qamisu, ditarik celana Nabi Yusuf. Koyak dari belakang. Koyak. Gimana antum kalau diuji kayak gitu? Antum ngekos? Ya, atau nginap di hotel. Begitu kan itu sah, masuk perempuan. Enggak usah raja yang besar, raja istri raja Mesir lah. Istri raja Somalia aja mungkin bisa hancur juga gitu. Iya kan? Ini tiba-tiba kamar antum, kamar hotel antum, kamar kos antum dimasuki oleh wanita yang cantik jelita. Tiba-tiba dia membuka pakaian yang seluruhnya dan mempersilahkan antum berzina dengannya. Nah, gimana? Nabi Yusuf diuji seperti itu oleh Allah Jalla wa'ala. Hah? Kalau tidak banyak mengingat kematian, kan jatuh kita jamaah. Iya kan? Enggak ada aja nyari-nyari. Ya, apalagi sudah ada sebagai manusia. Iya kan? Di jalan mata kita sering bermaksiat, apalagi udah masuk ke kamar. Syahwat lagi bergejolak dan kita lelaki, ya? Apalagi dia jomblo, ya, jomblo, lagi taklim aja udah menghayal, ya, jomblo lagi, dan iman lagi lemah, apa nggak jatuh jemaah? Di depannya wanita, di kamarnya, nggak ada orang lain, ya wanita yang cantik jelita sudah membuka seluruh pakaiannya dan mempersilahkan dia untuk menzinai, bahkan dia mengancam. Kalau kakang kagak mau buat, saya akan teriak bahwa kakang memperkosa saya. Tapi kalau kakang mas mau melakukan, saya enggak akan berteriak. Gimana lagi itu? Langsung keluar dalil, kaedah fikihnya, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang haram. Ya kan? Sahabat Ammar bin Yasir aja mengucapkan kalimat-kalimat kufur karena terpaksa, apalagi gua dipaksa kayak gini. Ya. Keluar pula dalil kaidah fikih pula lagi. Ikhla ad-daruratu tubil mahdhurat. Salah satu dari 5 kaidah fikih yang disepakati oleh seluruh madhab. Mantap sudah. Bulan 1 umroh. Ya, mudah-mudahan lah di sana nanti istighfar. Ya, gimana lah ya qadarullah. Ya, penting kan buka syirik. Kan ini mulai. Tapi kalau dia ingat kematian. Ya, kalau saya berbuat zina sekarang gempa. Saya mati sedang berzina. Berarti saya dibangkitkan dalam keadaan saya sedang berzina. Nabi Muhammad melihat saya sedang berzina. Para nabi, para rasul, para sahabat melihat saya bahwa saya mati dalam keadaan berzina. Saya mati dalam keadaan berjudi. Saya mati dalam keadaan minum khamar. Ini dia tidak berani. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Kemudian dia ingat hadis Nabi yang menyebutkan ancaman untuk pelaku zina.
bahwa mereka dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sebuah wajan yang sangat besar yang mendidih minyak atau air di dalamnya, kemudian mereka dimasukkan ke dalamnya dan di bawahnya api yang sangat besar, kemudian kemaluan mereka ditusuk dengan besi dari api neraka Allah Jalla wa'ala. Akhirnya membuat dia takut dan akan mudah meninggalkannya. Disebutkan beberapa cerita dari ulama salaf bagaimana dahsyatnya godaan wanita untuk mereka. Bahwa ada seorang ulama, ada beberapa cerita yang hampir sama, sebagian mereka diuji oleh Allah, ada seorang wanita yang memang dia wanita nakal di masa itu. Dan ada lelaki-lelaki nakal membayarnya. Coba kamu godai syekh ini. Kalau kamu bisa menggoda dia dan dia jatuh kepada kamu, kami berikan bayaran. Maka wanita ini pun langsung datang ke rumah syekh tersebut di malam yang sangat dingin. Dan syekh itu enggak punya istri. Hah? Yang enggak usah diceritakan dan enggak usah diterangkan lagi bagaimana dahsyatnya ujian ya. Seorang single di malam yang sangat dingin lagi. Hah? Musim panas 40 derajat 5 Celsius saja dia sering galau, apalagi ya 10 derajat Celsius. Ya kan? Langsung masuk ke rumahnya dan langsung membuka seluruh pakaiannya. Tidak ada sehelai benang pun yang tersisa di tubuhnya. Gimana antum? Hah? Datang sendiri ini. Rizqu minallah, rezeki dari Allah. Hah? Setan mungkin akan memberikan bisikan demikian. Dan orang kalau sudah di depan syahwat terkadang putus uratnya. Putus uratnya. Lupa total tentang neraka. Lupa total dengan azab neraka. Lupa total hadis-hadis ancaman yang telah ia ketahui. Bahkan mungkin telah ia hafal. Total. Pitam langsung. Ya kan? Pitam langsung. Ya? Pitam langsung. Apa yang dilakukan oleh syekh ini? Ada beberapa cerita yang hampir sama. Di antara mereka langsung datang ke kamar mandi. Dia ambil kotoran di kamar mandi, dia oleskan ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia datang wanita. Kalau kamu mau, ayo saya lagi kayak gini. Mana mau nih perempuan di tubuh dia kotoran? Najisnya. Ada yang sebagian lagi datang mengambil besi yang sedang dia bakar. Kemudian dia sampaikan, apakah kamu siap besi ini ditusukkan ke kemaluanmu? Kalau kamu mampu menahannya, maka aku mau melakukannya. Ada pula yang menyatakan, apa kiranya kalau malaikat maut datang sekarang dan kita sedang berbuat hal yang demikian? Apakah kamu siap? Maka sebagian wanita yang menggodanya, ada yang langsung bertobat dan menjadi istri yang salehah di Mekah. Cerita di zaman ulama salaf. Sampai-sampai suami yang menyatakan, istriku sudah menjadi rusak sekarang, sudah sesat gara-gara syekh ini. Karena memang ada suami yang model kayak itu. Istrinya sudah bertobat, hijrah, berbusana syar'i, malah dibilang sudah rusak, sudah sesat. Memang suami-suami yang tidak nyambung zaman now. Ya kan? Rusak dianggap istrinya. Padahal istrinya berubah, soleh, mestinya bersyukur. Memang ada suami yang seperti itu. Tidak mau dia istrinya pakai busana syar'i. Dia tidak siap istrinya terlalu taat. Maka banyak-banyak mengingat kematian. Apalagi antum tinggal di kota besar yang seperti ini. Ya, kota besar yang seperti ini. Pintu maksiat, pintu syahwat terbuka, lebar. Dan usahakan bergaul dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kurangi masuk medsos. Selama antum masih bisa belajar offline, ya, langsung ke majelis, maka enggak usah belajar online. Itu nasihat antum. Siapapun. Ya, ya. Kalau antum bisa offline, cukup dengan offline saja. Enggak usah dengan online. Kenapa jamaah? Nonton kajian Ustaz Fulan di YouTube. Muncul yang enggak-enggak, nah ente jomblo. Single di kamar. Aduh, ketekan enggak sengaja. Tapi lihat, gimana enggak sengaja? Udah lihat. Ya kan? Atau kajian, di bawahnya buka komen. Akhirnya tersibukkan dengan komen, bantah-membantah. Bukan ilmu yang dia dapatkan. Itu jalan pintas aja kajian online itu. Ya. Yeah. Bahkan kalau saya sendiri menasihati akhwat-akhwat, jangan ikut kajian saya sendiri yang online. Biar aja untuk kaum lelaki saja. Walaupun ulama membahas bahwa kalau dia memandang tanpa syahwat dan itu ilmu agama, pendapat jumhur itu boleh. Tapi lebih baik jangan. Karena hati tidak ada yang menjamin. Kecuali Allah Jalla wa'ala. Salamatul qalbi la ya'diluha syai', kata para ulama. Keselamatan hati dari bisikan-bisikan syahwat, itu sebuah anugerah dari Allah yang tidak ada tandingannya. Antum bisa offline, cukupkan dengan offline. Jangan ngaji online. Ya. Yeah. Lagi ngaji ada komen, bantah. Bantah-bantah, taklim ngaji. Di post taklimnya. Si bantah-bantah. Ya. Yeah. Atau lagi tentang dahsyatnya neraka.
buka YouTube misalkan. Di bawahnya muncul yang lain. Muncul yang ngerok mini. Yang ngerok mini yang dibuka sama dia. Bukan yang dahsyat neraka yang dia dengar. Fitnah aja. Itu jalan pintas aja. Kalau emang jauh dari majelis, sulit datang, baru dengar kajian lewat medsos. Paling keutamaan majelis langsung luar biasa aja. Nah, barakallahu fikum. Waktu sudah habis ya? Hah? Masih? Antum masih kuat sampai jam berapa? Hah? Jam 12. Kalau anak memang tugas datang untuk berdakwah. Sampai jam berapa? Sepakat dulu. Anak enggak mau mendalimi antum. Sampai nanti ada yang kena mah alasannya gara-gara usaha pernah lama kali talimnya. Hah? Jam 9? 15 menit lagi? Baik. Bismillah, bagaimana menyikapi orang tua ana yang mensyaratkan ana boleh menikah jika salah, jika sudah mempunyai pekerjaan rumah sendiri, dalam kurung ana akhwat. Jawaban yang pertama, jomblo dan single yang udah punya rumah sendiri sekarang, selamatkan ini akhwat. Adik-adik kami yang jomblo dan single udah punya pekerjaan dan udah punya rumah pribadi, selamatkan ini akhwat. Cuma gak ada nomor HP-nya. Itu jawaban yang pertama. Ya. Jawaban yang kedua, nasihatkan orang tua bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukanlah dengan harta. Apalah gunanya punya suami ganteng, cover boy, masya Allah suaminya, cover boy, hidung angka 7, ya, masya Allah, kaya, ya, humoris lah ya. Ini kalau laki-laki yang dicari oleh kaum wanita, ya kan? Maka sebagian wanita mungkin lebih pilih suami yang boneng tapi humoris daripada ganteng tapi bukan humoris, betul nggak? Hah? Betul? Hah? Wallahu a'lam. Mungkin. Ya. Sampaikan bahwa kebahagiaan rumah tangga bukanlah dengan kekayaan. Nabi SAW telah menyebutkan dalam banyak hadisnya. Dan sebagiannya telah kita simak tadi. Dan sebagai contoh, ada seorang ulama, ini pelajaran buat orang-orang tua. Seorang ulama di masa tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab. Ulama paling berilmu dari kalangan tabi'in adalah beliau, Sa'id bin Musayyab, menantu sahabat Abu Hurairah. Tetapi tabi'in yang paling afdal adalah Uwais Al-Qarni. Yang paling berilmu Sa'id bin Musayyab, fuqaha sab'ah dari Madinah. Putri beliau pernah dilamar oleh pangeran di masa itu. Tolak. Gimana antum? Hah? Anak antum dilamar sama anak raja. Anak rajanya sunnah lagi. Gimana? Tolak enggak? Buru-buru nolak. Iya kan? Enggak sunnah pun enggak apa-apa lah. Nanti didayah akan datang sendiri. Nanti kita didik lah. Yang penting mobilnya bro, rumah bro, sawitnya ratusan hektar, propertinya di mana-mana. Walaupun anak kita cerai, kau udah dapat 1, 2, 3 mobil, 1, 2, 3 rumah. Ya. Ini kalau manusia, materi. Ya, bahkan mungkin ada yang ini, tapi kan materi syariah, Ustaz. Untuk bisa istiqomah di atas sunnah. Ini kalau mau materi, materi syariah nih, Sa'id bin Musayyab. Ya kan? Anak Abdul Malik bin Marwan. Khalifah yang saleh. Anaknya saleh. Anaknya hadir di majlis ilmu. Ulama. Atha ibnu Abi Rabah buat majlis. Mulai budak sahaya. Hitam pekat. Wajah beliau cacat. Hadir. Pangeran bersama orang tuanya. Berarti? Ya? Sunnah kan? Anak saleh. Kalau mau materi, ya ini bisa jadikan materi syariah. Tolak. Kepada siapa yang beliau nikahkan putrinya? Kepada salah satu muridnya. Ya, saya lupa namanya. Kalau saya enggak salah ingat, ada Ibnu Katsir atau apa? Bukan Ibnu Katsir, Sahih Tafsir Ibnu Katsir, ya. Bahwa dia duda baru meninggal anaknya. Baik, ini yang terakhir ya. Jadi beberapa hari dia enggak hadir di majelis Sa'id bin Musayyab. Maka beliau pun bertanya kepada murid-muridnya, kemana fulan? Mereka menjawab, beliau dapat musibah wahai Sa'id bin Musayyab. Apa musibahnya? Istrinya baru saja meninggal. Istrinya baru saja meninggal. Maka Sa'id bin Musayyab mendatangi. Singkat ceritanya, Sa'id bin Musayyab datang mentakziahinya sambil membawa putrinya. Menikahkan dia langsung putrinya. Maka kata murid beliau ini, saya melihat dari jauh, rupanya istrinya, putrinya itu sangat tinggi.
Dan setelah aku menikahinya, maka aku belum pernah melihat wanita secantik itu. Siapa? Suaminya Duda. Ya, Duda miskin lagi. Saya enggak menganjurkan akhwat cari Duda. Bukan itu maksud saya. Ya. Kalau memang ada Duda ya bisa membahagiakan, kenapa tidak? Ya kan? Maksudnya kebahagiaan itu bukanlah dengan harta, tapi Masya Allah dapat suami ya ekonominya biasa-biasa aja, enggak terlalu kaya. Ya. Rumahnya hanya kali 100 kali 100 luasnya, mobilnya hanya 5 misalkan. Nah, itu udah enggak kaya lagi. Misalkan suami hanya punya mobil biasa lah atau motor, tapi Masya Allah setia, matanya terjaga di luar, enggak mudah selingkuh, enggak mudah jatuh hatinya kepada wanita lain dengan cara yang haram. Dia amanah, dia semangat bekerja semampunya, dia semangat membimbing anak-anaknya, di malam hari dia bangunkan istrinya untuk sholat tahajud, anak-anaknya, mana lebih dipilih? Dengan suami ganteng, cover boy. Gimana lagi kalau udah dibilang cover boy itu? Udah paling sempurna udah kan? Sisi ketampanannya. Humoris, kaya lagi. Tapi suka selingkuh. Hah? Dia perlakukan istrinya seperti memperlakukan budak sahaya. Bahkan dia memanggil istrinya dengan nama-nama hewan. Suka main tangan. Dipilih mana? Pilih mana? Mesti yang pertama kan? Apalagi rumah tangga itu bukan hanya untuk di dunia. Rumah tangga itu sampai hari kiamat. Sampai terbawa ke surga jika kita adalah orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta, mencintai, kasih, mengasihi di dunia ini pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu a'lam bishawab. Dan ini nasihat buat ikhwan juga untuk semangat bekerja jemaah. Ya, seorang pengikut sunnah harus semangat bekerja cari uang yang halal. Ya. Orang punya uang banyak dia bisa pergi umroh, bisa pergi haji, ya bisa bangun rumah, bisa punya mobil, dengan punya mobil istrinya bisa lebih bebas buka auratnya, lebih safety buat anak istrinya, hujan-hujan bisa ikut kajian, ya. Kemudian bisa mudah silaturahim, bisa membantu tetangga. Nilai-nilai seperti ini kita masukkan ketika kita beli dunia, beli mobil, beli rumah. Karena sebagian ikhwan saya melihat ada akhlak yang tidak baik. Benar niat bagusnya. Dia minta istrinya untuk keluar dari pekerjaannya. Dengan alasan hukum asal wanita itu tinggal di rumahnya. Tetapi dia enggak siap dengan konsekuensinya. Kalau ente meminta istri ente keluar dari pekerjaannya, ente harus siap dengan konsekuensinya. Ente harus banting tulang, jungkir balik, banting tulang, cari uang yang halal. Sebanyak-banyaknya, berikan ke anak istri. Jangan istri orang tuanya jual ini, jual itu untuk kuliahnya. Kemudian dapat pekerjaan, nikah sama ente, langsung ente serang dengan ayat waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, tapi uang 2 juta sebulan aja kamu enggak berani memberikan untuknya. Sebagian ikhwan yang penyakit kayak gini. Bahkan yang lebih parah lagi, dia mentalak istrinya, talaknya masih talak raji'in. Istrinya masih dalam masalah iddah, masih masa iddah, tidak dikirim biaya kehidupan. Ini kezaliman jemaah. Wanita yang sudah ditalak dan masih dalam masa iddah, walaupun kita enggak akan mungkin kembali lagi sama dia, tetap dia statusnya sebagai istri kita dan dia masih berhak mendapatkan nafkah uang dari kita. Barakallahu fikum. Saya kira sampai di sini. Dan tentunya doa kita buat adik-adik kita single dan jomblo ini agar segera nikah dan dimudahkan urusan-urusan mereka, dan serta seruan buat para wali agar memudahkan mahar dan memudahkan urusan pernikahan agar manusia segera beribadah dengan nikah dan terjaga dari lingkungan yang tidak sehat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya tunggu kunjungan antum ke Aceh, sebagaimana anak sudah mengunjungi antum di sini. Di Aceh banyak hotel-hotel gratis, hotel kaum muslimin. Bisa antum tidur ratusan orang gratis. Nama hotelnya Masjid Al-Ma'mur, Masjid Agung, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.